Salat dan salam selalu kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya Para sahabat yang telah berjuang Kemudian kepada siapapun yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat Tak lupa kita berdoa kepada Allah Untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita Ibu bapa kita, orang tua kita Yang telah mengorbankan apa saja demi kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan mereka dan menempatkan tempat yang mulia di sisinya. Ke 228 masih dalam pembahasan bab yang ke-28 yaitu majaa Fit tayyur bab yang datang menjelaskan tentang at-tatayur yang selalu beranggapan sial Nah, hari ini pagi ini kita memasuki dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid ini. Di mana beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah wa an Abi Hurairata radhiyallahu taala anhu dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah yang bernama Abdul Rahman Ibn Sakhar Ad-Dausi عبد الرحمن بن السخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سسجونا النبي بكيت صلى الله عليه وسلم بالسبدة لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر أخرجه البخاري ومسلم أديس إني دي روايتكن على إمام بخاري دلنا كتاب صحيحه دن الإمام مسلم ya dalam kitab sahihnya. Naam. Wa zada muslim dan ditambahkan lafaznya oleh Imam Muslim wala naua wala ghula. Ikhu fillah, apa makna daripada hadis ini? La adwa ya tidak ada ya penyakit yang uh, menular ya. Wala tirata dan juga tidak ada sesuatu yang E, selalu beranggapan sial wala hata dan juga tidak ada e, alhama di sini disebutkan e, beberapa makna e, di antaranya adalah e, wala safar dan juga tidak safar insyaallah kita jelaskan perkataan ini dari e, penjelasan Syekh Shalal Fauzan la adwa al adwa isim min al i'da ini maknanya apa wa wa mujawazatul illati min sahibiha ila ghairi itu berpindahnya sebuah penyakit dari <coughs> uh, orang yang mengidap kepada yang lain ila adwa ya wal manfi ma kana ya'taqiduhu ahlul jahiliyah an al illa tasri bi tabiha yang uh, dilarang adalah bahwa bahwa apa yang diyakini oleh orang jahiliyah Orang mengatakan bahwa penyakit itu e, berpindah e, menyebar dengan sendirinya, tidak dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, misalnya kemarin ketika e, masa COVID, misalnya ya, masa COVID itu semuanya e, tidak ada yang penyakit yang menular kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeah. dan apapun jenis penyakitnya, nah semua itu adalah atas izin Allah Azza wa Jalla. Wala tiarata at-tiara tasha'um. Ya beranggapan sial bituyur dengan burung misalnya kita lepaskan atau dia bersuara lalu kemudian kita mengatakan itu adalah ini bawakan keberuntungan atau e, selalu membawa kepada keburukan wal asma ada atau dengan nama-nama ini tidak baik nama ini nama ini adalah sial ya kemudian wal alfaz oh ini lafaz ini, tidak benar ini ini selalu membawakan keburukan nanti pada dia kalau sudah sudah besar ini tidak boleh ini namanya atiyarah at wal biqa oh ini tempat ini kurang pantas ini misalnya di lokasi ini nggak baik untuk bangun rumah ya kalau bangun rumah nanti di sini ini keluarganya tidak baik dan seterusnya ya wal ashkhas atau perorangan Artinya bahwa selalu diang, di, dikaitkan dengan sesuatu sehingga itu membawakan kepada kesialan, ya, membawakan kepada ketidakberuntungan keburukan dan ini dilarang dalam agama kita. Ya, wala ya ini, ini burung apa ya? burung hantu itu ya fajaal al hadis ubina fidali kaibtali. Ini burung ini kalau dia hinggap di sini ini bahaya. Aneh. Walla safar qila al muradu bihi hayyatun takunu fil bazen sebuah binatang yang ada dalam perut tu sibul masyiyata wan nas yang uh, menyerang hewan ternak binatang ternak ataupun manusia yazumuna annaha asyadu adwa al jarb Fajal hadis yan fi hadza maka hadis ini datang untuk menjelaskan bahawa apa yang diyakini mereka itu tidak tidak ada. Aqil al murad safar ini atau misalnya mereka beranggapan bulan safar selalu membawa keburukan. Ya la safar ya, selalu membawa kepada keburukan. Kanu yatasyamu nabi. Ketika datang bulan lain mereka gembira tapi ketika masuk bulan Safar mereka bersedih karena bulan Safar mereka anggap adalah sesuatu yang membawa kepada keburukan. Nah ini dia. Fajr al Hadith bi hadis ini datang untuk membatalkan apa yang mereka yakini. Jadi bab yang seperti ini masih banyak di tengah masyarakat. Meyakini ya kalau E, apa namanya, suara burung ini menandakan ini, kalau hari ini seperti ini menandakan ini, kalau rumah menghadap ke arah sana ya kemudian ini membawakan kepada e, kesialan dan seterusnya ya, nah di dalam imam muslim, rakyat imam muslim dalam lafaz beliau ditambahkan la nau'a wa la'agula nau'a bayan fi ibbabi insya'allah ini maksudnya masalah perbintangan ya kalau bintang begini nah ini enggak bagus. Ya sama ya lebih kurang itu adalah bab-bab uh, yang menjelaskan tentang uh, At at-tathayyur. Walaghul, ghul ini al-ghawlu jinsu minal jinni wasyayathin. Jenis daripada jin dan syaitan. Ya seumuna انها tudlluhum an ath wa tuhlikuhum. Mereka beranggapan bahwa ghul ini akan menyesatkan mereka di jalan dan akan membidasakan mereka. Fajr al hadi itu bi dalik dan kemudian hadis ini datang untuk ya, menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kebatilan yang atau sebuah kesalahan. Wa bayanu anha la tastati an tuzil ahdan atau tuhlikuhu. Wah memang tidak ada satupun dari syaitan yang bisa ya anha tastati la tastati an tuzil ahdan atau tuhlikuhu. Inilah beberapa penjelasan singkat dari Syekh al Fauzan tentang ya, dan juga sebagian bintang-bintang wa ba'dil jinn wa syayatin ya dan sebagian jin dan syaitan. Nah, fa yatawaqqa'un al halaq wa ad minha. Mereka beranggapan akan mendapatkan kesialan, keburukan dan kehancuran kebinasaan dengan dengan apa yang mereka yakini itu. Ikhwafillah. Kama kanu ya'takiduna seriana amradi min mahallil isabati ila Mereka juga meyakini berpindahnya bentuk penyakit-penyakit dari orang yang terkena kepada yang lain dengan sendirinya tanpa ada tanpa ada di situ takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang berlaku di dunia ini atas kehendak dan takdir Allah Tabaraka wa taala. Fayarudu, Sallallahu Sallam, ya, kala hadi alinpirafan atau alkhurafan, Nabi Sallallahu membantah. Ya, seluruh khurafat khurafat ini, seluruh khurafat khurafat ini, wajah ris makanya tawakkul allah. Dan Nabi mengajari dan mendidik kita agar kita bertawakkal kepada Allah semata. Ya, nama bulan binatang bintang, ya. Penyakit dan semua itu tidak ada kaitannya, ya. Dan kita, sebagai orang beriman, harus yakin akan Allah. Wa azza wa jalla mesti memahami, ya, jangan sampai lagi ada dalam keyakinan kita, atau misalnya e, nama Fulan bertemu dengan nama Fulan, itu tidak cocok untuk menikah. Dan seterusnya, ini tidak ada, ya. Kemudian Nabi SAW membantah itu semua dan mengganti dengan. kedudukan tawakal menanamkan tawakal pada pada diri wa aqidat tauhidil khalis dan nabi mengajarkan akidah yang murni kepada Allah azza wa jalla naam munasabatul hadithi lil bab ketersesan hadis dengan bab ini ikhwan fillah annahu yadullu ala ibtalith tiyara hadis ini menunjukkan bahawa batilnya sebuah anggapan-anggapan uh, sial ya at-thiyarah wa annaha i'tiqadun jahiliyun sebuah keyakinan jahiliyah tidak ada yang beranggapan sial kita mesti optimis kita mesti ya yakin kepada Allah azza wajalla yakin dengan apa yang akan Allah berikan kepada kita ya bahkan Nabi dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya ana inna dhanni abdi ya kan ana inda dhanni abdi saya itu berdasarkan persangkaan hambaku kata Allah ya maka kita selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa kita apapun yang kita terima di, di dunia ini selalu mengaitkan kebaikan kepada Allah azza wajalla tidak ada karena tidak ada sesuatu pun yang Allah inginkan keburukan untuk diri kita Kalaupun itu terjadi misalnya dalam kehidupan kita, maka yakinkanlah bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita itu yang terbaik. Ketetapan manusia belum tentu yang terbaik. Pilihan kita belum tentu yang terbaik, tapi apa yang Allah pilihkan itulah yang yang terbaik untuk untuk kita. Bahwa ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu berikhtiar sebagai manusia, maka barangkali Ikhtiar kita tidak membuahkan hasil atau mendapatkan kebaikan, melainkan ya, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Yakinlah, apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik, cukup kita kembalikan kepadanya semata. Jangan kita kaitkan dengan tempatnya kurang cocok ini ya, kan? Atau misalnya tempatnya, kata orang-orang, kalau di sini siapapun yang berusaha, itu semuanya pasti gagal. Nah, tidak ada itu ya. Ya. Eh, mungkin dalam kaitannya secara eh, apa? secara ekonomis ya mungkin 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 saja tidak tidak baik itu karena mungkin tempatnya tersembunyi dan seterusnya. Tapi kalau kita kaitkan bahwa ya Bu ini karena dia mengarah ke arah ke sini kemudian eh, kita mulai usahanya di bulan ini gitu kan. Seperti orang jahili ya ini bulan Safar ini ini bulan sial enggak ada itu enggak ada dalam Islam ya ini bulan safar bulan sial ya ada nah ini <coughs> semua adalah keyakinan keyakinan yang batil yang harus kita kita hindari ya ikhafillah ma yustafadu minal hadithi apa yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama ibtalu tiara ya, batilnya at-tiara yang selalu menanggap beranggap sial Ya, tidak, kita sebagai mukmin optimis apa yang akan kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan. Kita mesti optimis. Orang kalau tidak punya optimis dalam dirinya, tidak memiliki rasa itu, keyakinan itu, maka akan selalu hidupnya ya tidak akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan, selalu merasa sial, selalu tiba, tidak beruntung, selalu saja ya hal-hal uh, yang negatif muncul dalam dalam dirinya. Yang kedua, iptal i'tiqadil jahiliyah ya batilnya keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa amradatu'di bi tabi'atiha penyakit itu menyebar berpindah dengan sendirinya la bi taala. Tidak dengan takdir Allah. Ini juga keyakinan yang yang batil bahwa seluruh penyakit yang ada tentu akan ya semuanya dari takdir Allah Azza wa Jalla akan berpindah juga dengan dengan takdirnya. Yang ketiga, ippalut tsaum bilhamat wa syahr safar ya. Kita apa namanya kita uh, merasa sial dengan alhamani burung antu ya dan bulan-bulan safar. Ya. Yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa. Juga batilnya sebuah keyakinan pengaruh bintang. Ini bintang ya. Yeah. Yeah, seperti mana yang banyak dilakukan orang ya. Yeah. Ini perbintangan seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, at-tanjim ilmu perbintangan. Nah, itu juga yang uh, hal yang salah. Yang kelima, ibtalu i'tiqadi al-jahiliyah fil ghilan. juga uh, baktilnya keyakinan orang jahiliyah pada pada uh, salah satu jenis jenis jin ataupun jenis jenis syaitan yang bisa membinasakan manusia. Yang keenam, tawakkul Allah wal alaihi. Wajib kita bertawakal kepada Allah, ya. Dan kita bersandar kepadanya dalam segala urusan kita. Apalagi masalah kehidupan ya, masalah rezeki, masalah uh, dalam menjalani tugas-tugas kita sebagai hamba dan sebagai manusia kita mesti bertawakal kepada Allah Azza wa Jal kerana Allah Ta'ala mengatakan ya wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh ya, Allah yang akan mencukupkan Allah yang akan memberikan apa yang kita yang kita minta Allah akan akan berikan nah kita selalu menyandarkan itu kepada rob kita subhanahu wa taala. Yang ketujuh, anna min tahqiq at-tauhid al-hadra min al-wasail al-mufdiyah ila asy Nah ini penting ini ya bahwa di antara kita mewujudkan tauhid kita adalah kita mesti berhati-hati waspada dari seluruh sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan apapun jenisnya ya kita mesti ya kita mesti berhati-hati makanya ikhwalillah uh, seluruh uh, sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan mesti ditinggalkan tidak boleh dikerjakan ya seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan mesti mesti di ditinggalkan orang hari ini kenapa diingatkan tentang atawassul yang ghairu syar'i kenapa diingatkan meminta kepada orang yang mati kenapa diingatkan kepada ya bertebaruk kepada benda-benda yang mati dan seterusnya nah ini kan diingatkan agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan tidak jatuh kepada kubang dosa yang paling besar yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah ikhwah dan dan masyarakat kita masih dalam ya e, dalam e, kebingungan terkadang di dalam menentukan sikap ya. Karena memang kajian tentang akidah tidak ya, dia, dia tidak dia dia dapatkan. benteng-benteng yang harus dia punya tidak tidak ada. Ya. Tapi beginilah kondisi masyarakat kalau tidak memiliki ya akidah yang benar sehingga apa saja kesesatan kesesatan di dunia ini ya seperti mana ini katakan lepas ulama sesesat apapun seseorang pasti akan ada pengikutnya itu kan sampai pada puncak apapun kesesatannya di depan mata jelas ya pasti ada pengi pengikutnya walaupun ada orang yang mengaku penjaga neraka tetap aja orang percaya ya gitu kan ya maka tetap saja ada orang orang percaya. Ya. Dan seluruh para nabi ya berkumpul di ujung di ujung kulon katanya, la ilaha illallah. Pasti juga ada juga orang percaya seperti itu. Ya. Nah, ini akibat daripada akidah yang yang batil. Akibat dari eh, akidah yang salah sumbernya. Ya. seluruh para nabi berkumpul di ujung kulon. Ya, dan dia juga di situ 40 hari. Ya. Naikhfilah e, pada ujungnya ia minta kepada kepada para para nabi termasuk kepada dia. Ia ya, minta kepada kepada nabi dan kepadanya. Dia ujung-ujungnya nanti ya adalah semuanya akan kembali kepada kuasanya. Ini sebuah kejahilan ya. Sebuah kejahilan dan sebuah kebodohan manusia kalau meyakini yang seperti ini. yang kedelapan ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nas minat tasya'um bil alwan yang membatalkan atau sebuah kesalahan kebatilan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan selalu beranggapan buruk dan sial yang terkait dengan warna ini kalau antum pakai warna ini enggak cocok antum nanti jodohnya lambat nah, ini enggak benar ini gitu ya. ini ini sebuah kesialan yang selalu ditempelkan kepadanya ini enggak benar dengan warna-warni ya, seperti aswad seperti warna hitam misalnya kan ini tidak baik bagi antum ya wal ahmar misalnya dikaitkan pula dengan warna warna merah nah ini warna merah ini warna apa menyala-nyala ini gitu ya dan apa dikaitkan pokoknya kesialan itu dengan warna ini enggak benar au ba'dil arqam atau ke sebagian angka. Antum kalau lihat ya, ke naik ke misalnya ke beberapa hotel ataupun misalnya mall ya. Nah, sebagian orang-orang yang eh, akidahnya batil tidak meletakkan ya nomor tertentu, Iya kan? Nomor tertentu. Terkadang di langkau. Ya, terkadang di langkau dan kenapa? Karena nomor itu beranggap dikaitkan dengan Membuatkan kesialan gitu keburukan dan tidak keberuntungan ini tidak benar tidak ada di dalam Islam ya atau dikaitkan pula dengan nama dengan nama nama sifula kalau bikin nama begini ini tidak benar ini nanti anaknya nanti kurang ajar gitu kan atau nanti rezekinya serat nanti atau dia nanti penyakit-penyakit bahkan di bagian kita ada istilah apa ini terlalu berat dina namanya berat ini ini sakit-sakit anak terus demam 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 siapa namanya fulan 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 sebutkan nama sebutkan namanya oh kata kata dukunnya ini berat di nama berat di nama harus diganti harus diganti ini namanya enggak benar nah, ini sama ini tiara bagian daripada atiar at enggak benar ya bukan di namanya yang berat nama-nama yang dilarang oleh nabi itu enggak boleh kita pakai ada disebut kalian bisa salam ya ada beberapa nama dan Nabi SAW bahkan pernah mengganti nama ya pernah mengganti beberapa nama dan bahkan untuk menentukan sebuah pekerjaan siapa yang melakukan bahkan Nabi ya juga melihat dari dari nama tapi mengaitkan nama ini berat di nama itu tidak ada gitu ya berat berat di nama ini istilah orang para dukun berat di nama dan itu dikaitkan kepada kesialan. Ini tidak ada. Wal nah, askhas. ini juga dikaitkan dengan perorangan, orang-orang ya orang -orang yang kalau berjumpa dengan si fulan itu tidak tidak akan eh, membawakan kepada kebaikan. Wa ahad dan begitu juga ya eh, dalam al-ahad. Eh, nah ikhwatillah eh, intinya apa yang dikaitkan dengan kesialan baik itu yuk, penyakit kemudian atiara ataupun hama ataupun safar ataupun nau dan nukul itu semua tidak ada di dalam agama kita ya agar kita tahu buat Islam ini Islam yang agama yang sangat ya lapang dan selalu didasari dengan dengan ilmu tidak ada yang namanya kait mengaitnya dengan bab itu ini ada juga mengatakan ada terkadang musibah yang terjadi misalnya Di sebuah tempat atau uh, di beberapa gitu, lalu dikait kaitkan, tidak. Nah, semua itu dengan izin Allah dan kita mesti tawakal kepada Allah dan kita meyakini dan bahkan Nabi mengatakan, apapun yang menimpa seseorang, andaikan seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan mudarat, kalau Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, kalau seluruh manusia berusaha untuk memberikan manfaat kepada kita kebaikan dan ini tidak akan mungkin terjadi ya ke atas kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian orang beriman itu kuat dia. Orang beriman itu kuat. Tidak ada yang uh, membuat dia merasa takut, gentar uh, merasa kecil itu tidak ada karena dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita ya. Jangan kita pula yang menakut-nakuti Nak nanti jangan beli baju warna itu nggak boleh kamu nanti begini. Nak kamu nggak boleh pakai, boleh uh, dipanggil itu. Nanti kamu begini dan seterusnya. Ini kita sendiri yang meruntuhkan akidah anak kita. Justru kita yang harus membangunnya, bukan kita yang uh, membuat anak itu kecil dan kerdil, membuat anak kita ini takut dengan benda-benda yang ada. Tapi kita harus besarkan dia di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang sahih atas salaf salih. kita harus bangun anak-anak kita bahkan dalam rumah tangga kita kebahagiaan dan keselamatan keluarga selalu ya menjadi barometernya adalah akidah ini keselamatan akidah bagi sebuah keluarga ya itu akan membawakan kepada keselamatan kepada kepada generasinya Allah taala Dan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan insyaallah kita lanjutkan pada dalil berikutnya ya, dari pembahasan bab yang ke-28 ini semoga Allah jaga kita dan keluarga kita anak keturunan kita dari seluruh ya keyakinan-keyakinan yang batil dan seluruh hal-hal ya, yang bisa uh, merusak dan uh, menghancurkan agama kita wallahu taala alam wa billahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia dan seisinya ini Bagi Allah tak sama nilainya dengan Sebelah sayap lalat Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukup Baginya urusan dunia, saya di zaman ala nasi as-sabiru kalau al jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh.